Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back you to my channel. Oke, sekalian ketemu lagi bersama saya Rahmat Official. Dimana pada kesempatan kali ini seperti biasanya saya akan membuatkan sebuah tutorial Waters. Di sini aku akan menggunakan cara seperti ala-ala anak kotaser yang seperti contohnya seperti ini guys, yang akhirnya ini aja. Oh, yang maksudnya di video akhir yang ini aja. Aku akan membuatkannya seperti itu. Di sini cuma menggunakan aplikasi Visa Loop ya guys. Nanti kalian bisa downloadnya, linknya aku terekan di link komentar atau di deskripsi ya guys. Kalian bisa downloadnya melalui link-link tersebut. Oke, di sini sebelum gak usah lama-lama, kita langsung saja lanjut ke proses editingnya. Di sini kita langsung saja masuk ke aplikasi Visa Loop. Oke, kalau sudah masuk ke aplikasi Visa Loop, di sini kalian tekan aja yang namanya new project. Kalau sudah, kalian cari aja satu buah background atau satu buah foto yang mau kalian edit. Aku memakai background ini. Kalau sudah, di sini kalian ubah aja awannya seperti ini. Kita ubah, cari aja sesuka hati kalian. Aku memakai gambar yang DU03. Kalau sudah di scroll sudah berubah, sini kalian tekan aja keluar. Lalu di sini kalian kasih nama elemen ya guys. Kalian kasih elemennya yang seperti ini. Atau strike kalian atau yang gimana bagusnya. Aku memakai elemen yang ini guys. Yang LI02. Kalau sudah, kalian besarkan aja, kalian besarkan, kalian atur aja posisinya, dan lalu kalian putar ya guys. Dan di sini hasilnya seperti ini. Apabila kalian ingin menghapus gambar petir yang ini supaya tidak terkena badannya, kalian bisa dengan cara menghapusnya seperti ini. Kalau sudah, kalian hapus aja di data merahnya guys, di data petir ini, kalian hapus. Sudah kalian hapus, langkah selanjutnya di sini kalian putar lagi dan otomatis akan menjadi seperti itu. Kalau kurang bersih, kalian bisa menghapusnya lagi, kalian hapus saja seperti ini supaya tidak kena badannya, kalian hapus saja dan lalu kalian putar ya guys, kalian putar. Oke, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kalau sudah, kalian kembali lagi. Kalau sudah kalian kembali, di sini kalian tekan namanya yang lagi, kalian ubah overlay ya guys, kalian tekan aja seperti ini. Kalian bisa pilihnya yang strike kan. Aku memakai yang ini guys, yang ES07 ini, dan otomatis seperti ini guys. Oke, seperti itu, kayak ada gerak-gerak gitu backgroundnya ini. Usah, kalau bisa begini juga bisa jadi. Kalau sudah, kalian pilih aja setelah kalian ya guys, saya suka hati kalian. Oke, kalau sudah kalian kita keluar. Kalau sudah keluar, lalu kalian cari kamera VX. Lalu gunanya kamera VX ini untuk menggoyang-goyangkan backgroundnya ini seperti ini. Kalau kalian VX02 menggunakan kiri kanan yang ini, kos 3, dan aku akan memakainya yang VX04. Oke, langkah selanjutnya kalian keluar. Kalau sudah maksimal, langkah selanjutnya kalian ekspor aja guys, kena ekspor. Ini kalian atur aja rasionya seperti 1:1. Ini 1:1 ini untuk IG guys. Lalu durasinya ini kalian ubah menjadi 30 atau strike kalian. Atau langkah selanjutnya kalian ubah lagi kualitinya menjadi 1080. Lalu kalian ekspor ya guys.
Okay guys, apabila sudah terekspor, langkah selanjutnya di sini kalian bisa sudah bisa melihatnya di video kalian atau di galeri kalian. Dan berakhir sudah tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan ya guys. Okay, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen dan share biar aku lebih semangat lagi membuat konten-konten yang terbaru ya. Oke, di sini aku izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.